Ini ada cuplikan baru dari Project Overkill, yaitu adalah game action RPG lagi. Tapi ini lebih lebih open world kali ya. Jadi DNF. Oke. Okay. Ya, kayaknya lebih ini ya, open world ya. Lebih. Kalau misalnya mungkin mereka bisa bikin game-game yang mirip Dragon Nest, tapi dengan grafik yang terbaru sama sistem gameplay yang lebih asik ya, kayaknya enak deh. Ya kalau misalnya mirip-mirip Dragon Nest ya, tapi enggak dari belakang juga untuk merahnya cuma bisa dari side scrolling sih ini. Oke. Kayak Virgil gitu. Bisa motong portal. Oke, jadi pasti kalau bisa game-game SSB pasti ada itunya ya, mekanik ya. Ini nih. Oke. Jadi gameplay bisa dari belakang. Bisa dari side scrolling juga. Om ya. Jadi ya nggak tahu kapan, pasti tahun depan sih. Ada banyak karakter yang mirip-mirip sama game lain kayak Black and Soul juga ini, nih kan ini. Mirip-mirip gitu ya untuk stylenya ya. Jadi banyak banget sekali ya game-game bagus nanti di tahun depan. Iya kayaknya ini side scrolling ya. Tapi tadi ada yang dari kamera dari belakang. Tapi meskipun side scrolling keren nih, grafiknya oke banget ini. Ini benar-benar worth it banget ini untuk dimainkan. Oh enggak juga ya. Bisa dari atas juga ya. Oke. Mage ya. Wah ini keren nih. Okay. Iya kayaknya gameplaynya dia side scrolling ya. Mungkin pas explore kali ya, kameranya dari belakang. Tapi pas battle dia side scrolling seperti ini. Nah ini ya saat explore doang ya. Iya berarti saat explore tuh dia kameranya dari belakang. Oh enggak juga loh. Iya, kayaknya sih explore sama mungkin berapa battle tuh dia bisa dari belakang kameranya. Ini. Tapi kalau untuk battle pada umumnya kayaknya hanya side scrolling gitu. Ya, ini mirip-mirip sama grafiknya boleh sih. Gila lagi loli. Ya. Project Overkill ya. Jadi ini bakal dirilis oleh Nexon. Kalian bisa lihat di bawah itu ya. Nexon dan juga yang buat itu Neopel. Nah ini cross platform, jadi ada versi PC, Android, iOS ya. Dan dia udah pakai Android Engine, jadi harusnya grafiknya lebih wah lagi ya. Jadi ya, semoga aja ini bakal rilis tahun depan. Karena ini bakal keren banget. Pastinya bakal gue mainin, karena jujur gue lebih suka game action RPG yang sekarang. Karena lebih seru dan gak bosan ya.